Allah. Sebagai soalannya Ustazah, dunia ini adalah perhiasan yang paling indah, sehingga kan disebutkan dalam satu hadis, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini sangat indah, perhiasan yang paling indah bagi dunia ini adalah wanita yang salihah. Maka berkenaan, bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu wanita syurga permata dunia, mudah-mudahan kita minta Ustazah kupas apakah ciri-ciri wanita syurga yang menjadi permata dunia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana qad zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu terima kasih kepada adinda yang dikasihi Ustazah Asma Harun yang pada pagi ini tuan-puan menjadi moderator forum Carnival Masjid Negeri Negeri Sembilan. Yang Ustazah hormati isteri kepada Datuk Mufti Sahibus Samahah Datuk Mufti Negeri Sembilan. Yang Ustazah hormati rakan panel pada hari ini, iaitu yang berbahagia sahabat Ustazah Kekanda Hajah, Kekanda Datin Hajah Suraya. Yang Ustazah hormati anak anda Puan Amirah Nur Amirah Lee. Yang Ustazah hormati, lagi kasihi, lagi sanjungi Bonda Ustazah Ustazah Hajah Maryam binti Zakaria. Yang dihormati, lagi disanjungi ayahanda yang turut bersama-sama Ustaz Haji Musa bin Saleh. Seterusnya para asatizah, guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, anak-anak, kakak-kakak, abang-abang sekalian. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam pakai gobar, tuan-puan apa khabar? Ini Zazma belum tahu, belum tentu faham gobar tu. Gobar tu apa? Selimut tu, lulus tu. Ya, jangan menggunakan gobar ni kan ya. Sihat semua tuan-puan? Alhamdulillah, jauh betul lah kita ya. Tak terdengar jawab lah. Ya, nak suruh datang dokek, kemah jauh lah ke depan ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Tu makan pagi ke makan tengah hari? Kau di jamaah. Ya, makan pagi sudah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana Allah menghimpunkan kita pada hari ini. Di mana perjalanan kita ni tuan-puan, ini adalah pengimarahan kepada masjid yang kita cintai. Ya, kita mengimarahkan masjid. Allah pulangkan kepada kita, insya-Allah Allah kurniakan ilmu. Allah pulangkan, kembalikan, Allah kurniakan keampunan, rahmat, insya-Allah dengan kehadiran kita pada hari ini. Yang Ustazah difahamkan daripada semalam lagi Ustazah Asma' dia punya Carnival Masjid Negeri. Syabas dan tahniah ya kepada Masjid Negeri Negeri Sembilan dan seluruh yang terlibat dalam menjayakan Carnival Masjid ini. Cuba kita tepuk sikit. Ya. Tepuk kat siapa ya? Tepuk kat penganjur kan. Alhamdulillah. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah memang akan cakap negorilah ya. Semua faham kan?
Nah, kira fahamlah orang Terengganu pun faham ni, ya. Hari ni ustazah memang rasa riang betul lah, ya, sebab dapat jumpa balik dengan Hajah Suraya. Ni nak buka cerita lama-lama lah ni tuan puan, ya. Hajah Suraya, agak-agak siapa lagi tua ni? Jangan jawab ni, tukar kocik hati lah yang muda ni kan, dikatakan tua, ya. Kami berdua ni tuan puan sekalian, daripada Kocik Dah Konal, dan terlibat dalam bidang yang sama, ya, terlibat dalam bidang yang sama, iaitu Tarannum Al-Quran. Tapi Ustazah Hajah Suraya ni dia pergi lebih jauh, lebih tinggi. Yang ini memepeh bunyi yang ni, ya, tak nyadi dia dah, tak mahu dia naik lebih tinggi dah, ya. Jadi masa kocik-kocik dulu pun tuan-puan, kalau tengok Kak Su ni masuk bertanding, ustazah dah lama lutut dah. Dah cakap dengan abah dah, abah tak naklah masuk, abah tak menang dah. Bila nampak Kak Su ya tak nak masuk, ya, sebab daripada kocik lagi tuan puan, Allah telah kurniakan kepada Hajah Suraya, ya, subhanallah, suara yang, ya, lunak merdu dalam mengalunkan Al-Quran, dan itu adalah pendidikan, ya, yang beliau dapat, termasuk juga lah ustazah sikit-sikit dapat daripada kocik lagi. Jadi hari ini, ya, yang patut dibanggakan, ya, yang patut kita rasa nak ucap terima kasih adalah kepada ibu bapa Hajah Suraya sendiri, ya, dan juga ibu bapa ustazah juga yang daripada kocik dah bawa kita ni dokek Quran. Kenapa lah sebut benda ni tuan puan? Sebab wanita solehah tu kecenderungannya Quran. Wanita solehah tu kena nilai tuan puan. Kita lebih suka ke handphone ke, lebih suka pegang Quran? Cuba jawab. Ada lelaki soleh tolong jawab ni, handphone. Ini mesti tengok bini aku, adik aku, perempuan aku kan, ya. Ada yang jawab handphone. Kalau kecenderungan kita dekat handphone lebih besar daripada Quran, macam mana nak jadi wanita solehah? Padahal subhanallah, Nabi ajar doa tentang Al-Quran. Nabi ajarkan doa, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a ahzanina wa dhihaba humumina. Itu peranan Quran dalam hidup kita semua. Bukan semata-mata kita baca, bukan kita cari masa mengandung nak anak lawak. Puan surah agak yang ustazah, ya, surah Yusuf, bacalah surah Yusuf. Itulah sekali dia baca masa mengandung. Kau anak lima, lima kalilah semua hidup baca surah Yusuf. Lepas tu tak baca. Kalau nak ceradik, apa surah ustazah? Luqman, kata ustazah ni pula. Baca surah Luqman. Quran bukan untuk tujuan tu semata-mata tuan-puan. Quran nak jadikan kita orang baik. Quran nak jadikan yang laki-laki soleh, yang perempuan solehah. Sebab tu Nabi ajar, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran dalam hati kami ni, ya Allah, macam Rabi'. Rabi' tu apa ke eh? Rabi'a qulubina. Rabi', kalau kita pergi negara Arab yang ada empat musim, contohnya Jordan lah, tempat saya belajar dulu, dia ada musim nama Faslur Rabi', musim Rabi'. Musim Rabi' ni tuan puan ialah musim bunga. Lawa tak bunga cik? Roma tak kek bunga? Tak berapa Roma ni. Ya, Roma tak kek bunga? Roma. Yang tak tengok bunga? Yang. Baju acik pun berbunga-bunga. Ya, kek suka dengan bunga. Ustazah, ya, bila sebut bunga-bunga ni, memang tak dapat nak nafi lah, ya. Omak ustazah, kalau datang rumah kek kelumpur, tak boleh lama. Sari pun dah nampak apa? Rimeh dah. Pasal apa? Mak baru sari. Bunga mak, siapa nak siram? Ya? Biarlah deh mak, takkan sayang bunga lebih pada anak, ya? Sayang anak, tapi bunga mak tak ada yang nak siram. Sayang ke bunga tu pun? Bunga ni tengok hati kita seronok, hati kita ceria. Subhanallah, Nabi kata apa?
antaj'alal Quran rabi'a qulubina, berbunga-bunga hati buat dek Quran. Indah hati kita ni tuan-puan. Maksudnya seorang wanita yang salehah, seorang laki-laki yang saleh, bila dia baik dengan Quran, dia jaga hubungan dengan Quran, insya-Allah hati dia tidak busuk, hati dia tidak kotor, hati dia akan jadi wangi, hati dia akan mekar berbunga-bunga keindahan dia, sampai orang lain pun rasa riang duduk dengan dia. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi, antaj'alal Qur'ana rabi'a qulubina, sampai berbunga-bunga hati. Sedih cari Quran, riang cari Quran, berjaya cari Quran, baru nak berusaha cari Quran, pagi, petang, siang, malam, seorang wanita yang solehah itu dengan Al-Quran. Minta maaf tuan-puan, ustazah, bukan sengaja nak nyebut benda-benda yang kita lalui masa kecil-kecil kan, ya kat situ ya. Tapi benda tu kau sana sekarang tuan-puan, benda tu kau sana sekarang. Macam mana seorang wanita salehah ketika mana dia jadi ibu? Seorang wanita salehah ketika dia jadi ibu, dia akan bersungguh-sungguh nak dokekkan anak-anak pada Quran pula. Ustazah tuan-puan, walaupun kemain macam-macam Ustaz Asmak cakap, ustazah lah, datuk lah, doktor lah, tapi tuan-puan, Allah lebih tahu kita ni siapa. Tak payah pergi jauh-jauh tuan-puan, ambil pad ngajar nak baca Quran, ambil bab ngajar nak baca Quran malam-malam. Kita dah lah kojo siang kan tuan-puan kan. Bila malam-malam tu agak-agak ponek ke tak ponek? Ha, ponek tahu kan kita kan? Ya, ponek ni besoklah ya. Nah, ponek. Pukul 6 tu pun ya Allah, kalau dibagi tilam bantal apa mau tidur tu. Ponek. Bila lepas maghrib tuan-puan, ni anak-anak ni ha, belum khatam Quran. Ni anak-anak ada yang kocik-kocik ni, belum fasih baca Quran. Dia datang nanya, macam mana umi malam ni jadi tak gitu? Pasal apa dia nanya macam itu? Sebab malam semalam pun tak jadi ya. Ya, jadi dia nanya tu, umi malam ni macam mana? Nampak umi macam macam letih je. Dah, pandai ya budak tu kan? Nampak umi macam letih, ini perlu rehat ni umi. Sebenarnya dia nak berehat daripada baca Quran. Sama omak dengan anak eh. Ya, anak malih, omak lain pun malih. Ha, betul tu kan, umi ni kena rehat ni. Tak apalah dek, kita tangguhlah malam esok. Tuan-puan, kalau itulah rupa seorang ibu, sampai usahlah tengok diri sendiri, ya Allah, pasal apalah Eden, Eden kau isa ya? Pasal apalah ya Allah isa ni ya Allah, tak dapat rajin omak makin ngajar nak baca Quran. Itu jadi muhasabah. Ya, ustazah cakap ni tak tipu ni tuan-tuan. Sebab lepas ni kan tanya ke omak depannya. Ya, omak pun tak pernah dengar ni ustazah cakap ni ya. Sebab omak tak tengok YouTube mak kan. Ya, tuan-puan, ustazah balik daripada sekolah rendah kan, omak dah cakap dah, semua dah tu omak masak bawah saji tah ha. Ya, kan tembikai dalam peti ais tu dek, makanlah tu sedap omak masak. Lepas tu tuan-puan, ustazah bayangan, omak ni dah ponek dah ni. Lepas tu apa yang berlaku dek? Lepas makan ni sekarang, ambil Quran, omak ajar Quran. Tak berhenti ngajar Quran. Dah pergi baca Quran kat masjid, balik sekarang malam baca Quran lagi. Sampai tuan-puan, sampailah pencapaian tu umur 6 tahun dah khatam Al-Quran pada zaman hari tu. Bukan sebab rajin anak tuan-puan, tapi sebab kesungguhan seorang ibu yang tahu bahawa bekal terbaik bagi seorang anak, tak kira muslimah ke muslim ke, lelaki atau perempuan, bekalnya adalah Al-Quran. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Quran jadi apa? Jadi bunga dalam hidup kita, jadi keindahan dalam hidup kita, jadi keharuman dalam hidup kita. Wa nura sudurina, dan menjadi cahaya kepada dada kita. Wa jila'a ahzanina,
menjadi penghapus kesedihan kita, wadhihabahumumina, dan menjadi penghapus kepada kegelisahan kita. Jadi sekalian wanita-wanita yang salehah, ya, termasuk juga para muslimin-muslimin yang saleh, perkara yang paling penting untuk kita menjadi laki-laki dan wanita-wanita syurga, insyaAllah Allah masukkan dalam syurga akhirat besok, perkara yang paling penting sekali, senadalah dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, pegang Quran dengan sunnah segagah sekuat-kuatnya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bawalah diri kita, keluarga, generasi yang ada, agar mencintai Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dengan Al-Quran ni selalu saya sebut 7 M. M yang pertama, mempelajarinya. M yang kedua, mengajarkannya. M yang ketiga, membacanya. M yang keempat, menghafaznya. M yang kelima, memahaminya. M yang keenam, mengamalkannya. M yang ketujuh, mendaulatkannya. Jadi subhanallah, agenda kita dengan Quran adalah agenda harian yang insyaAllah Quran akan pimpin kita tuan-puan, ya, untuk menjadi laki-laki dan wanita yang akan, ya, benar-benar berjaya hidup di dunia dan insyaAllah membawa kejayaan di akhirat. Ya, hari ini kita forum, ya, selalu dekat Masjid Negeri kat dalam tu, kuliah tadabbur kan, seorang, ya kan, 2 jam, ya. Tapi ni kita forum, ya. Jadi yang jarang datang ke sini, ni adik kita ni Nur Amirah, ya, dengan Datin Su. Jadi insyaAllah ustazah berhenti dulu setakat ini, kita akan dengar perkongsian daripada sahabat-sahabat yang lain. Wallahu a'lam, diserahkan kembali kepada pengerusi.